penggusuran itu adalah kata yang jahat. Tapi kalau objektifnya memang untuk memberikan kesejahteraan, kebahagiaan, keadaan yang lebih baik, why not? Ali Sadikin dulu melakukan hal yang sama. Penduduk-penduduk yang kebanyakan hidup di bantaran sungai tidak mungkin bisa hidup sehat. Mereka akan dikejar-kejar oleh Satpol PP. Karena mereka penduduk gelap, tanpa izin. Kalau secara hukum bisa dipindahkan begitu saja, tanpa ada ganti rugi. Tapi pemerintah punya tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Yang dilakukan oleh Ahok, itu mereka semua dianggap sebagai manusia, dipindahkan ke satu tempat. Nah, mereka punya akses terhadap listrik, terhadap air, terhadap lingkungan yang lebih baik, terhadap sekolah. Menurut saya, sebagai warga negara, kita mesti memberikan apresiasi terhadap usaha itu, karena itu memberikan masa depan yang lebih baik kepada mereka.